Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra digadang-gadang akan disandingkan dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mendatang. Menanggapi hal tersebut, Yusril menyebut akan melihat perkembangan selanjutnya dari pihak kedua partai. Yusril Iza Mahendra sendiri mendaftarkan diri dalam Dapil Jakarta Timur sebagai anggota DPR RI. Jika dirinya nanti diminta untuk mendampingi Prabowo Subianto, maka ia siap mundur dari pencalonannya di DPR RI. Ia juga membebaskan keputusan dengan siapa nantinya Prabowo akan berpasangan dalam Pilpres 2024. Yusril mengukuhkan bahwa pihaknya masih menunggu perkembangan siapa yang akan maju menjadi wakil Prabowo Subianto.